Oke teman-teman, jadi kita malam ini hunting lagi nih. Kita sudah berada di sungai dan tadi teman kita sudah dapat satu. Masih kecil lah, seperti biasa ada ikan bokol kalau di daerah saya atau di tempat kami nih. Jadi kita cari yang kecil-kecil, nanti kita akan coba besarkan lagi di kolam rumah ya. Kita tampung lagi nanti. Dan itu teman kita ada di depan itu. Oke, kita coba cari lagi, mudah-mudahan nanti dapat ya. Jadi ini kita baru berangkat dan baru mulai mencari spot ya. Tuh guys, peranakan masih banyak. Tapi masih kecil-kecil, jadi kita biarin aja supaya besar di alamnya. Kita cari yang agak besar sedikit. Tapi ya kita sedapatnya aja. Kalau masuk ke seser ya kita sikat. Temen-temen cilik anjir. Baby mangur. Anakan, peranakan. Malik cilik temen ya. Ini bekasnya rung tipiri gitu lah. Ini kan bikin wangan banget. Aduh, langka ya guys ya. Setelah ada satu bulanan kita tidak eksekusi, sungai sudah makin kecil karena di tempat kami ini lagi musim kemarau. Terang dawa. Orang bilang ngomong nih ya, terang dawa anjir. Wah, mantap. Tumplek. Ini pernah lagi nakeh buat ya, terutama cilik ini. Masuk lagi guys, lumayan. Spill, kita baru dapat 3 yang lumayan gede. Terus yang 4 ini anakan guys. Lumayan, nanti kita besarkan lagi di kolam. 6 power? Menjar apa melem? Guys, kita ambil lumut dulu guys. Buat pakan ikan yang di rumah. Wih, lumutnya jos. Member lumut angel lah jikot ya. Nanti rasanya sudah akeh bener tangan. Terdampar menunggu lumut ya. Ini suara apa jenset pak? Menyiram, ribong-wong-wongi nyiram. Bertahun kayak ini? Tuh teman. Aduh, mantep guys. Kita ambil lumut sekalian. Mune kena grand terror ini. Dikira lohan. Jadi buat teman-teman yang penasaran, nanti bisa cek aja di video kami yang sebelumnya. Waktu kita dapat ikan grand terror ya, yang warnanya bagus banget itu. Wah, anjir apa ya? Bancet ah. Dasar kepodok. Aduh. Mungkin pernah kan kakak-kakak.
Iya kayak bener ngocor. Masuk lagi guys, lo terkena lumut guys, kasihan kali. Tuh tekan ngeleleng gil ini, serius orang tim tercampur dengan lumut ya guys. Nah jadi kita baru dapat segini nih. Nah jadi supaya durasi tidak terlalu panjang ya, kita nanti sambung lagi, mudah-mudahan nanti kita dapat lagi ya. Jadi untuk videonya sampai di sini dulu ya, kita baru dapat segini, masih kecil-kecil. Oke, jadi buat teman-teman yang sudah menonton, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi ya di video-video kami berikutnya. Jadi kita sambung lagi nanti ya.